Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengambil langkah bijak dalam menghadapi musim kemarau yang panjang dan mengkhawatirkan. Pada hari Kamis, tanggal 7 September tahun 2023, salat meminta hujan atau salat istisqa digelar dengan khidmat di halaman kantor bupati. Salat istisqa ini diikuti oleh berbagai pihak, termasuk Bupati Haji Ahmad Fikri, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Setda, serta ASN lainnya lingkup Setda. Pelaksana tugas Ketua MUI, Ustadz Zaki Mubarak, memiliki kehormatan menjadi imam dalam ibadah tersebut dan khatib pada kesempatan ini adalah Tuan Guru Haji Muhyar Dahri. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته في السر والعلانية فقد فاز من اتقى Hadirin jamaah salat istisqa rahimakumullah. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mentaati dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita dan menjauhi segala bentuk dosa. Kemudian bertobat dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Lebih-lebih dosa yang mengundang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Bala itu sendiri adalah merupakan teguran atau peringatan agar kita sadar dan berhenti melakukan kemaksiatan yang mengundang bala itu. Yang mengundang bala itu adalah kemaksiatan yang dilakukan orang banyak. Dan bala itu sendiri bisa dalam bentuk penyakit atau kekeringan karena tertahannya hujan dan lain-lain. Dalam menghadapi kekeringan akibat kemarau panjang bisa dilakukan salat istisqa atau salat minta hujan. Hadirin rahimakumullah, agar doa kita cepat dikabulkan Allah, ada beberapa syarat yang dilakukan sebelum melaksanakan salat istisqa. Pertama, penguasa atau ulama mengajak umat untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan bertobat. Yang kedua, dianjurkan berpuasa 3 hari sebelumnya dan pada hari pelaksanaan itu tetap berpuasa. Yang ketiga, datang ke tempat salat dengan merendahkan diri dan tidak memakai mahal yang mewah dan perhiasan-perhiasan khususnya bagi kaum wanita. Yang keempat, melepaskan binatang-binatang yang dikurung seperti burung dan lain-lain. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya ada tahapan sebelum melaksanakan salat istisqa ini.
yaitu pertama dengan memperbanyak membaca doa, diantaranya Allahumma sqina ghaisan mughisa wala taj'alna minal qanitin. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang menolong, dan jangan kau jadikan kami orang yang berputus asa. Khususnya dalam doa khutbah Jumat. Kalau belum turun juga hujan, barulah dilaksanakan salat istisqa. Hadirin rahimakumullah, semoga kemarau ini kemarau yang membawa rahmat, karena memang sudah beberapa tahun kita tidak terjadi kemarau sehingga panen kurang baik, dan semoga pula hujan yang nanti turun juga hujan yang membawa rahmat. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum min ibadihi salihin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan ini. Semoga doa dan usaha bersama ini membuahkan hasil yang baik bagi kebaikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.